Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nelvi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Hari ini kita akan membahas mengenai kelainan tulang belakang kifosis. Ya, tentu ada kifosis yang tidak diketahui atau tidak dideteksi sejak awal menyebabkan perubahan dari struktur tulang semakin berat. Hal ini tentu akan menyebabkan penyempitan pada diskus atau pada bantalan tulang. Hal ini juga bisa menyebabkan resiko terjadinya saraf terjepit. Biasanya pada komplikasi lanjut, pasien tidak hanya mengeluhkan dari segi bentuk estetik dari tubuhnya saat berdiri, tapi juga mengeluhkan nyeri yang terus-menerus sampai menimbulkan rasa kesemutan atau baal pada area sekitar punggung dan tangan. Kifosis akan membuat penderitanya menjadi kurang percaya diri. Jadi, cegah kifosis sebelum terlambat. Dan konsultasikan ke dokter Anda jika memiliki gejala kifosis untuk mendapatkan tata laksana yang tepat. Jika Anda ingin berkonsultasi terkait kifosis, silakan datang ke poli saya pada hari Selasa dan Kamis pukul 16 sore. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.